Seorang pemuda bernama Indra berusia 23 tahun warga Mejobo, Kabupaten Kudus menjadi korban begal. Pada Kamis dini hari tadi, HP milik korban raib digondol sekelompok begal. Kejadian bermula saat korban sedang beristirahat di Taman Bumi Wangi Jekulo pada Kamis dini hari. Tiba-tiba ada 4 orang datang dan meminta kunci motor korban. Korban melawan namun naas sekelompok begal membawa benda tajam. Akibatnya korban mengalami luka bacokan, pergelangan tangan kirinya pun putus karena terkena bacokan begal. Terus tapi itu apa ini gurine ra? Apa ini gurine ra? Bos, kabeh golep di diketok karo jaman, diketok tok. Oh, kabeh langsung dibacok. Kasus ini pun masih didalami oleh pihak polisi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu komplotan begal tersebut. Tim Liputan Cahaya TV.